Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma faqina fiddin wa alimna ta'wil, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fil dharain amin. Al-qada'u qada'. Al-qada'. Qada' ini adalah peradilan. Peradilan. Qala al-qada'u qada', lughatan secara bahasa adalah iqamu syai'i, memberikan hukuman terhadap sesuatu, wa imdha'uhu, dan menjalankannya, ya, dan menjalankannya. Wa syar'an, dan secara bahasa, faslul khusumati, memisahkan perselisihan, baina khosmaini, antara dua orang yang berselisih, bihukmillahi ta'ala, dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah makna dari al-qadha' atau peralian, peradilan. Hukmu tawallil qadha'. Hukmu tawallil qadha'. Namanya tawallil qadha' menjadikannya menjadi qadhi. Jadi hukum hukum menerima sebagai qadhi, sebagai hakim, ya. Hukmu tawallil qadha'i, hukum menjadi atau hukum menerima qadha' atau menjadi qadhi, al-wujubu, bisa wujub, kifayatan, kifayah, fi haqqi sholihina, bagi orang yang fi haqqi sholihin lahu, orang yang sholih di sini bukan maknanya sholihin, bukan maknanya ahli ibadah, tapi orang yang berhak, orang yang berhak, fi haqqi sholihin lahu, bagi orang yang berhak untuk menetapkan peradilan atau berhak untuk apa, menjadi qadhi, fin nahiyati, di dalam satu tempat, wal wujubu ainan, dan dia menjadi wajib ain, fi haqqi, pada diri man, orang yang ta'ayyana lahu, yang dia terpilih, ya, untuk peradilan tadi, fiha, di tempat tersebut. Maksudnya tidak ada orang lain yang mampu kecuali dia. Maka wajib ain, wa nadbu, dan sunnah, fi haqqil afdali, bagi diri orang yang lebih utama, min ghairihi, dari yang selainnya. Hukumnya sunnah kalau misalkan ada dua orang yang mampu menjadi qadhi, tapi dia lebih afdol, maka sunnah dia untuk apa? Menerima. Wal karahatu, dan makruh, kama fi haqqil mafduli, sebagaimana dalam diri orang yang tidak lebih afdol dari yang lain. Idza lam yamtani', jika tidak menolak, al afdolu, yang lebih utama. Jadi kalau misalkan ada dua orang, yang satu lebih afdol daripada yang lain, maka kalau yang tidak lebih afdol tadi, taruhlah yang level kedua tadi, ya, dia menjadi qadhi, maka dimakruhkan. Kecuali kalau yang afdol tadi menolak, maka diperbolehkan. Wal hurmatu, dan hurmah, fi haqqi man talabahu, pada diri orang yang meminta menjadi qadhi, bi azlin, dengan memakzulkan itu melengserkan, solihin lahu, orang yang layak untuk jadi apa? Qadhi. Syurutul qadhi, syarat menjadi qadhi. Nah, sekarang apa syarat yang solih lahu ini? Syarat orang yang hak berhak atau pantas menjadi qadhi. Syaratnya, syurutul qadhi, syarat orang yang menjadi qadhi atau hakim, asyaratun, ada 10. Yang pertama, kaunuhu musliman, dia muslim. Wa kaunuhu mukallafan, dan dia mukallaf, alim, balik akil, beralak, balik dan berakal. Wa kaunuhu hurran, dan dia merdeka, bukan budak. Wa kaunuhu dzakaron, dan dia laki-laki.
Ya, maka seorang perempuan tidak boleh jadi apa? Al-Qadhi. Wa kaunuhu adlan, dan dia adil. Adil itu ghairu fasik, dia bukan orang fasik. Ya. Wa kaunuhu sami'an, dan dia mendengar, maksudnya bisa mendengar. Wa kaunuhu basiran, dan dia bisa melihat. Ya, maka tidak boleh bagi orang yang tuli, dan tidak boleh bagi orang yang buta. Wa kaunuhu natiqan, dan dia bisa berbicara, natiq. Wa kaunuhu kafian, dan dia mencukupi li amril qadha'i, untuk perkara qadha', maksudnya dia adalah orang yang kuat. Maksudnya dia enggak, orangnya enggak apa ya, enggak main perasaan gitu lah. Maksudnya kasihan kayak gini, enggak, dia tegas gitu lah. Ya, kafian, cukupi li amril qadha', untuk masalah peradilan. Jadi orangnya tegas, lugas dan seperti itu. Ya. Wa kaunuhu mujtahidan, dan syaratnya dia harus mujtahid. Maksudnya mujtahid dalam agama, mujtahid yaitu fikih, ya, fakih orangnya. Adabul qadhi, adab bagi orang yang adabul qadhi, yaitu adab dalam peradilan. Lil qadhi, bagi seorang hakim, idza hadara, jika datang, indahu, di sisinya, al khosman, dua orang yang bersengketa, an yaqula lahuma, maka dia mengatakan kepada keduanya, takallama, silakan kalian berdua berbicara. Atau dia mengatakan, liyatakallamil mudda'i, silakan berbicara penuduh, minkuma, dari kalian berdua. Penuduh mengatakan, ya, berkata. Walahu, dan boleh bagi qadhi, an yaskuta, diam. Hatta yabtadi'a, hingga memulai ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Jadi suruh, bisa langsung nyuruh keduanya siapa yang ngomong, ya, atau bisa nyuruh yang si penuduh silakan ngomong, ya, atau dia diam sampai ada yang ngomong. Faidha faragal mudda'i, jika selesai penuduh, minad da'wa, dari tuduhannya, as-sahih, hati yang benar, talabal mudda'a alaihi, maka hakim meminta kepada al-mudda'a alaihi, mudda'a alaihi itu tertuduh, bil jawabi, untuk menjawab. Ya, untuk menjawab. Fa'in akarra, jika si tertuduh mengakui, lazimahu, maka wajib atau mengharuskan bagi si tertuduh, ya, ma'akorro bihi, apa yang dia akui tersebut, bila hukmin, ya, tanpa adanya hukmun, ya, tanpa adanya apa? Tanpa adanya hukum. Ya. Maksudnya tanpa adanya hukum itu gimana? Kalau misalkan ada orang itu lapor, misalkan dia itu punya utang kepada saya, kemudian kontinya bener apa enggak? Iya benar, dia punya utang kepada saya. Makanya sudah, oh ya sudah. Tidak ditetapkan hukumnya sampai si penuduh minta, tolong kembalikan uang saya. Baru si qadhi, kan kalau diam ya bisa saja itu si penuduh tadi cuma ngomong, ya enggak apa-apa, saya cuma ini saja, mengingatkan saja misalkan, pokoknya dia punya utang. Kalau misalkan si penuduh minta untuk dan sudah jatuh tempo, tolong kembalikan sekarang, nah, maka qadhi mulai bertindak dengan hukum. Tapi kalau enggak ada permintaan dari penuduh, ya udah. Wa in ankara, dan jika mengingkari, ya. Maksudnya jika mengingkari, si tertuduh mengingkari, jazalil qadhi, maka boleh bagi hakim tadi an yaskuta, untuk diam. Wa an yaqula, dan boleh juga mengatakan lil mudda'i, kepada penuduh, alaka hujjah, apakah kamu hujjah? Hujjah di sini adalah bayinah, saksi. Punya saksi enggak? Ya. Si penuduh menuduh, si tertuduh menolak, enggak? Maka tanya pada penuduh, punya saksi apa enggak? Fa'in qala li hujjatun, jika si penuduh tadi mengatakan saya punya saksi, wa uridu tahlifahu, dan saya ingin si tertuduh bersumpah, ya, maka mukina apa makana di situ?
Mukina. Mukina, maka dilaksanakan. Maksudnya qadhi mengatakan pada si tertuduh, bersumpah kamu sekarang. Bersumpah kalau kamu mengingkari. Fa in halafa, ya. Fa in halafa, jika si tertuduh mengingkari dan bersumpah, wallahi saya tidak punya utang kepada dia. Misalkan aqamaha, maka silakan si penuduh keluarkan saksimu. Wa inna kala, dan jika kalau tertuduh diminta sumpah dia enggak mau, hakama binukulihi, maka dihukumi dengan pengingkaran atau ketidakmauannya untuk sumpah. Nukul itu al-i'rad anil yamin, ya, dia enggak mau sumpah. Ya, mengingkari, loh, saya enggak punya hutang, dia bohong. Tapi sumpah. Bersumpahlah kalau dia bohong, misalkan. Enggak, saya enggak berani sumpah. Ah, kalau enggak berani sumpah ya sudah. Ini haknya penuduh. Wa qala lil mudda'i, ya. Dan sebelum menjadi berpindah haknya pada penuduh, maka si penuduh disuruh bersaksi, bersumpah juga. Ini enggak mau bersumpah. Tayib. Sebelum kamu memunculkan saksimu, sumpah dulu. Paham ya? Qala lil mudda'i, dan hakim berkata kepada penuduh, ihlif, sumpahlah kalau apa yang kamu katakan benar, atau kalau orang itu punya hutang misalkan. Wala yahkumu 'alal mudda 'alaihi, dan tidak memberikan hukuman atas tertuduh bil haqqi, dengan hak yang harus dilaksanakan, illa kecuali bi talabil mudda'i, dengan permintaan penuduh. Ya, karena bisa jadi apa? Bisa jadi dia enggak minta, bisa jadi hanya ingin mengingatkan saja atau yang semisalnya. Wajibu, dan wajib, an yusawwa bainahuma, disamakan di antara keduanya, fi wujuhil ikram, dalam bentuk penghormatan. Illa, kecuali in ikhtalafa, jika berbeda kedua orang tersebut islaman islamnya. Fayajibu, maka wajib raf'ul muslim, mengangkat seorang muslim fil majlisi, dalam tempat duduknya. Misalkan yang hadir adalah orang muslim sama dhimmi, kafir dhimmi, orang kafir. Ya, mengadu pada qadhi, maka boleh orang kafir disuruh duduk di tempat yang agak tinggi, kemudian yang kafir misalnya disuruh berdiri saja, misalnya boleh. Ya. Tapi kalau sama-sama muslim enggak boleh dibedakan, harus sama. Suratul qadha, gambaran dari qadha. Suratul qadha an yaqula lil alqan an yaqula qadhi. Gambaran qadha adalah mengatakan qadhi, ya. Li amrin, kepada Amr, ba'da, setelah an yadda'i alaihi, menuduh atasnya Zaidun Zaid, annahu ishtara, bahwasanya Amr sudah membeli minhu, dari Zaid, ad-daral fulaniyah, rumah ini, rumah A, allati biyadihi, yang ada di tangannya, bi alfi dinar, dengan 1000 dinar. Fayunkiru Amrun, maka Amr pun mengingkari si tertuduh tadi. Fayukimu Zaidun, maka kemudian Zaid mengeluarkan bayyinatan, saksi, tashhadu, yang bersaksi, bi anna Zaidan, bahwasanya Zaid ishtara, telah membeli min Amrin, dari Amr. Afan. Ya, min Amr. Ad-dara al-fulaniyah, rumah fulaniyah, bi alfi dinar, dengan 1000 dinar. Ya, dengan 1000 dinar. Fayatlubu Zaidun minhul al-hukma, maka Zaid pun meminta dari qadhi untuk memberikan hukumnya. Ya, maka qadhi mengatakan, hakamtu, saya memutuskan hukum, bi anna ad-daral fulaniyah, bahwasanya rumah ini adalah milkun li Zaidin, milik Zaid. Wa alzamtuka taslimaha, dan saya mengharuskan kamu wahai Amr untuk menyerahkan rumah tersebut ilaihi, kepada Zaid. Ya. Baik. Hukum seperti ini, apakah itu ada kayak penyelidikan gitu, Ustaz? Apa cuma berdasarkan pengakuan aja, Ustaz? Bawa saksi. Bawa saksi. Penyelidikan mau menyelidiki apa?
kalau pembunuhan gitu tak? Bawa saksi, bawa saksimu. Iya, bawa saksi. Penyelidikan ya, ya boleh saja dia melakukan penyelidikan atau apa, tapi tetap jatuhnya nanti harus ada saksi. Nggak ada saksi nggak bisa. Kalau misalnya dia bawa saksi fiktif gitu. Saksi fiktif? Iya. Ya urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang qadhi hanya menghukumi yang zahir saja. Yang hukumi apa saja. Qadhi orang dulu itu memang jujur-jujur saja. Ya enggak mesti. Kita siapa? Musailamah itu sebutannya apa? Al-Kadzab. Maha pendusta. Enggak mungkin. Enggak semuanya jadi. Tip, al-qismah, pembagian. Maksudnya pembagian di sini adalah kalau misalkan di dalam peradilan ada harus yang ada keharusan untuk membagi sesuatu, maka di sini ada tata cara dalam pembagian. Al-qismah itu qismah lughatan secara bahasa adalah at-tafriq. Ya, pemisahan. Wa syar'an dan secara syari'an adalah tamyizul hisasi. Memisahkan bagian ba'dihah min ba'din, sebagian dari sebagian yang lain. Arkanul qismah, rukun qismah. Arkanul qismati tsalatsatun, rukun qismah ada 3. Qasimun, pembagi. Wa maksumun, dan yang dibagi. Wa maksumun alaihi, dan yang dibagi untuknya. Syurutul qasim, syarat orang yang membagi. Syurutul qasim, syarat pembagi. In nasabahul qadhi, jika yang menetapkannya adalah hakim qadhi, au hakamahu syuraka'u, atau yang menetapkannya adalah orang yang atau orang pemilik barang tersebut atau pemilik harta tersebut. Itsnan, syaratnya 2. Ahliyatu syahadah, ahliyatu syahadah berarti dia apa? Harus zakaron, ya balik, akil, ya kemudian muslim, ya adlan dan lain sebagainya. Dia harus adil, muslim, kemudian apa? Balik, berakal, ya, dan seterusnya. Wal ilmu bil qismah, dan dia mengetahui dengan pembagian, perhitung-hitungan, dia tahu. Wa inna sabahu syuraka, dan jika yang menetapkan adalah pemilik barang atau pemilik harta tersebut, lam yustarat, maka tidak dipersyaratkan fihi, di dalamnya atau di dalam orang yang membagi, siwat taklif, kecuali dia dipersyaratkan mukallaf, balik dan berakal. Illa, kecuali inka nafihim, jika di antara pemilik barang tersebut mahjurun, ada orang yang dihajar. Wa aradal qismata lahu waliyuhu, dan menginginkan pembagian tersebut walinya. Jadi walinya orang yang dihajar menginginkan pembagian. Fal adalatu aidan, maka dipersyaratkan dia harus apa? Orang yang adil juga. Aqsamul qismah, macam-macam qismah. Aqsamul qismati, macam-macam qismah, salah satun ada 3. Ifraz, qismah ifraz, istilah ya. Ini istilah ifraz. Wa ta'dil, dan qismah ta'dil. Wa rad, dan qismah rad. Ya. Fal awwalu, maka yang pertama ifros. Apa maksudnya ifros itu? Ifros itu mastawat, apa yang sama fihi pada barang tersebut atau harta tersebut, ya. Atau pada sama ya, pada harta tersebut, al ansibatu, bagian-bagian. Suratan, bentuknya, waqimatan dan harganya. Kamitsliyin, seperti barang yang semisal. Ya. Misalkan punya tanah, satu petak tanah. Sama tapi ya semua tanah nggak ada yang ini, pokoknya sama ya, pokoknya tanah sama, nggak ada yang satunya itu ada rumahnya atau ada enggak, pokoknya tanah sama, misalkan satu petak tanah ya. Wa ardi mustabihatil ajza, dan juga tanah yang berbeda-beda atau masih belum diketahui bagiannya, maksudnya itu tadi seperti tanah ya. Taib wasani, dan yang kedua ma'udilat, apa yang digantikan fihi padanya, al-ansiba'u, bagian-bagian, bilki mati, dengan harganya. Walam yahtaj, dan tidak butuh, lirad di syai'in akhara, untuk mengembalikan suatu yang lain. Contohnya seperti apa? Ka'ardin, seperti tanah, takhtalifu, yang berbeda, kimatu ajza'iha, harganya. Ya. Seperti tanah yang berbeda, berbeda harganya. Jadi misalkan taruh lagi nih, ini tanah di samping jalan sampai jauh ke belakang. Itu tanah kalau semakin ke belakang dari jalan kan makin murah. Nah, harganya nggak sama kan? Harganya nggak sama.
Ya maka nanti baginya dengan takdil tadi. Misalkan yang depan lebih sedikit daripada yang belakang, ditentukan dengan harganya. Misalkan harga yang depan ini sudah sama dengan yang belakang, hanya saja karena ini, karena di depan, maka dapat lebih sempit. Kenapa? Karena lebih mahal. Ya, kayak gitu. Wasali itu yang ketiga, mahtija, apa yang dibutuhkan fihi padanya, lirad di syai'in akhar, untuk mengganti barang yang lain atau mengganti suatu yang lain. Ini biasanya sering disebut apa? Biasa disebut di kita tukar guling. Bukan tukar guling ya, apa ya? Nyusui, kalau orang Jawa itu nyusui. Ya, yeah, nyusui. Jadi memang taruhlah gini, kita punya tanah, ya, keluarga punya tanah. Di salah satu tanah tersebut, ya, di salah satu tanah tersebut misalkan ada bangunannya. Kan harga tanah ada sendiri, bangunan ada sendiri. Ya. Kalau mau dibagi misalkan, ya sudah saya ambil tanah yang ada rumahnya. Saya susui, tak kei ganti, maksudnya saya kasih ganti untuk harga rumahnya tadi. Nah, itu namanya rot. Karena kita memberikan suatu sebagai ganti dari pembagian tadi. Ka'ardin, seperti tanah, fi ahadi janibaiha, di salah satu sisinya, bi'run, ada sumurnya, ausyajarun, ada pohon-pohonnya, atau ada pohon-pohonnya, layum kinu, yang tidak memungkinkan kismatuh untuk dibagi. Ya, maka itu menggunakan apa? Rot, yaitu biasanya disebut apa? Nyusui kalau orang Jawa. Ya. Wasyahadatu dan asyahadah, sekarang syahadah. Asyhadatu luwatan syahadah secara bahasa al-huduru, hadir. Wa syar'an dan secara syariat ikhbaru syakhsi. Ya. Pengkabaran seseorang bihaqqin dengan hak li ghairihi untuk selainnya. Ala ghairihi yang wajib atas selainnya. Bilafzi dengan lafaz asyhadu, saya bersaksi. Ya, jadi seorang mengabarkan, saya bersaksi bahwasanya HP ini, atau saya bersaksi bahwasanya fulan punya hutang ke fulan. Ya. Maka dia mengabarkan tentang hak seseorang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi itu maksudnya. Arkanu syahadah, rukun syahadah, persaksian ya. Syahadah tadi persaksian. Ya. Arkanu syahadati khamsatun, rukun syahadah ada 5. Syahid, saksi, wa masyhudun lahu, dan yang disaksikan atau yang dipersaksikan untuknya, maksudnya dari sisi yang dia saksi untuk siapa gitu loh, wa masyhudun bihi, dan sesuatu yang dipersaksikan, dia bersaksi atas apa, wa masyhudun alaihi, yang dipersaksikan atasnya. Nah, ini dipersaksikan atasnya, ini dia musuh kubu lawan dari saksi gitu. Kubu lawan dari saksi. Wasiqatun dan sigahnya. Syurutus syahid, syarat saksi. Syurutus syahidi tis'atun, syarat saksi ada 9. Yang pertama al-hurriyatu, dia merdeka, maka budak tidak boleh jadi saksi. Wal 'adalatu, kemudian dia adil, maka orang fasik tidak boleh jadi saksi. Ya. Wal basaru, dan dia orang yang bisa melihat. Wasam'u, dan orang yang mendengar atau pendengaran. Wanutku, dan berbicara, dia harus bisa berbicara. Warusdu, ya. Dan rusd itu maknanya orang yang tidak mahjur ya, orang yang tidak mahjur ya, termasuk juga mukallaf, juga orang yang tidak mahjur, dan juga dia sudah bukan anak kecil, dan juga apa, tidak gila, itu rusd. Wal muru'atu, dan muru'ah, dia memiliki apa? Muru'ah ya. Wa adamu taghaful, dan tidak lalai ya. Orangnya itu tidak orang yang pikun, sudah pikun atau apa gitu, enggak boleh jadi saksi. Wa adamul ittiham, dan tidak ada prasangka ya. Tidak ada apa? Tidak adanya prasangka. Atau tidak ada apa ya? Ya, prasangka gitulah, prasangka buruk maksudnya. Ya. Ya, maka tidak boleh misalkan seorang tuan bersaksi untuk budaknya, enggak boleh. Kenapa? Karena di situ itu madhinnatu tuham, jadi
akan diragukan persaksiannya. Soalnya apa? Soalnya ada unsur dia bisa saja condong kepada budaknya. Itu budaknya. Ya, itu budaknya. Ya. Atau misalkan persaksian seorang anak kepada persaksian seorang bapak untuk anaknya. Nah, maka tidak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi apa namanya? Memang bapaknya condong kepada anaknya. Maka di situ tempat tertuduhan ya. Anwa'u syahadah, macam-macam syahadah. Anwa'u syahadati, macam-macam syahadah. Bihasabi matuk bilu. Matuk balu, apa tuk bilu di situ? Matuk balu ya. Bihasabi sesuai dengan apa yang diterima fihi di dalamnya. Sitatun ada 6. Ya, macam-macamnya. Syahidun, pertama, saksi fi ru'yati hilali Ramadan. Yaitu satu saksi syahidun di sini, satu saksi untuk ru'yah atau melihat hilal Ramadan. Maka kalau untuk Ramadan, masuknya Ramadan itu cukup satu saksi sudah bisa. Wa syahidun wa yaminun. Dan satu saksi plus ditambahi sumpah. Untuk apa? Fil amwal, dalam masalah harta. Kalau persengketaan harta maka saksi satu plus sumpah. Wa ma qusidat bihi, dan apa yang dimaksudkan dari harta. Nah, seperti jual beli dan lain sebagainya. Ya. Ya. Wa syahidun syahid wa imra'atani, dan dua orang perempuan. Satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Untuk apa? Fil amwal, bisa dalam harta. Wa ma qusidat ila wa ma qusidat bihi, dan apa yang dimaksudkan dengan untuk harta tersebut. Wa fima la yattali'u, dan dalam hal yang tidak melihat alaihi atasnya ar-rijalu, laki-laki ghaliban secara umum. Ya, kawiladatin, seperti kelahiran. Ya, maka kalau untuk saksi misalkan untuk masalah lahiran, ya, maka boleh satu laki-laki dan dua perempuan. Wa syahidani, dan dua orang saksi laki-laki fi ghairi zina, dalam masalah yang bukan zina. Ya. Tapi maksudnya masalah di masalah had. Ya. Misalkan apa? Syurbul khamr, masalah apa lagi? Hadis sariqah, pencurian, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya yang kriminalitas yang dibawa yang bukan zina. Ya. Yang bukan zina. Ya. Pembunuhan misalkan. Wa arba'u niswatin, dan 4 perempuan fi ma la yattali'u alaihi. Ya, di dalam perkara yang tidak melihat atasnya ar-rijalu, laki-laki ghaliban secara umum. Ya, seperti apa? Seperti pelahiran tadi, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian masa iddah. Ya. Ini saksi bisa 4 orang perempuan. Wa arba'atu rijalin, dan 4 laki-laki fi syahadati, dalam persaksian bizina, dalam masalah zina. Saksi harus laki-laki. Ya. Syahid di sini maksudnya laki-laki ya. Baik. Suratu syahadati bil mal, gambaran persaksian untuk masalah harta. Suratu syahadati bil mal, gambaran persaksian untuk harta. An yakula Zaidun, berkata Zaid ba'dan yadda'i, setelah menuduh Amr ala Bakrin, atas Bakar, mi'ati dinarin, dengan 100 dinar. Maksudnya Bakar punya utang kepada Amr 100 dinar. Maka Zaid jadi saksinya Amr. Maka apa yang dikatakan Amr Zaid? Asyhadu, saya bersaksi anna li Amrin, bahwasanya milik Amr ala Bakrin, yang ada pada Bakar, mi'ata dinar, 100 dinar. Suratu syahadatil hisbah, syarat gambaran dari syahadatul hisbah. Syahadatul hisbah itu syahadah atau persaksian yang dia tidak mengharap apa-apa, atau dia hanya mengharap lillahi ta'ala, gitu aja. Jadi dia tidak ada unsur apapun ya. Nah, apalagi dalam unsur masalah harta, enggak ya. Suratul syahadatul hisbah an yakula kullun, ya, mengatakan setiap atau semua min Zaidin, dari Zaid wa Amr dan Amr, ba'da an yakula, setelah keduanya mengatakan ibtida'an, ya, di awal kali, lil qadhi, kepada qadhi, indana syahadatun, kami punya saksi ala Khalidin atas Khalid, annahu a'taqa abdahu, bahwasanya dia sudah membebaskan budaknya falahan
ya seorang petani, wa annahu yastarikuhu, kemudian dia menjadikannya budak lagi. Jadi karena ini persaksiannya enggak ada manfaatnya untuk dia, maksudnya dia ya kenapa mempersaksikan seperti itu ya? Karena kasihan saja misalkan. Lillahi taala. Ya, ada unsur apa-apa. Ya. Dan dia tahu ketika itu wa annahu yastarikuhu. Kemudian Khalid ini menjadikan budak lagi setelah membebaskan budaknya tadi. Fa ahdirhu afan ya. Di situ fa'ahdiru ya. Enggak ada rakatnya. Bukan sebelumnya. Fa'ahdiru ya. Fa'ahdirhu, maka hadirkan wahai hakim Khalid. Linasyada, supaya kami bisa bersaksi untuknya atau bersaksi alaihi atasnya. Ya. Fayuhdiruhu, maka hakim pun mendatangkan Khalid. Kemudian bersaksi, asyhadu, saya bersaksi anna Khalidan, bahwasanya Khalid ataqa abdahu, telah membebaskan budaknya fallahan, ya fallah, wa annahu yastarikuhu, dan kemudian dia menjadikannya budak lagi. Maka nanti hakim ya menghukumi bahwasanya harus dibebaskan, enggak boleh, sudah dibebaskan enggak boleh diperbudak lagi. Wa min suwariha, dan termasuk dari gambarannya, asyhadatu bi ru'yatil hilal, persaksian melihat hilal, kan yakula Zaidun, Zaid mengatakan asyhadu, saya bersaksi anni, sungguhnya aku ra'aitul hilal, sudah melihat hilal. Suratu syahadati ala syahadah. Nah, ini persaksian di atas persaksian. Suratu syahadati ala syahadah, gambaran persaksian di atas persaksian. An yakula kullun, mengatakan setiap min Zaidin, dari Zaid dan wa Amrin dan Amr, kedua-duanya maksudnya dua orang. Asyhadu, saya bersaksi anna Khalidan, bahwasanya Khalid syahida, telah bersaksi. Jadi bersaksi atas saksi. Syahida, telah bersaksi anna li Bakrin, bahwasanya bagi Bakar ala Salim, yang wajib atas Salim, alfa dinar, 1000 dinar. Wa asyhadani, dan telah menjadikanku saksi ala syahadatihi, untuk persaksiannya. Ad-da'wa wal bayinat. Ad-da'wa, tuduhan, wal bayinat, bukti. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ad-da'wa wal bayinat. Ad-da'wa luwatan, da'wa secara bahasa, at-talabu, permintaan, watamani, dan harapan. Wa syar'an, dan secara syariat, ikhbaru syakhsi, pengkabaran seseorang, bihaqqin lahu, dengan hak untuknya, ala ghairihi, yang ada atas orang lain, inda hakimin, kepada hakim, au muhakkamin, atau yang dijadikan sebagai hakim, ya, atau yang dijadikan sebagai hakim. Ya. Wal bayinatu, dan bayinat, jam'u bayinah, dia adalah bentuk jamak dari kata bayinah. Wahia, dan dia maksudnya di sini bayinat itu adalah asyuhud, saksi. Ya. adalah saksi. Al mudda'i, penuduh, wal mudda'a alaihi, dan yang tertuduh. Al mudda'i, mudda'i adalah man, orang yang yukhalifu, menyelisihi qauluhu, ucapannya adh-dhahira. Adh-dhahira, fakta yang ada. Itu penuduh. Maksudnya gimana? Bukan maksudnya dia berdusta. Bukan. Kan gini, misalkan HP ini saya bawa, saya tertuduh Satria penuduh. Misalkan Satria menuduhkan bahwasanya HP ini adalah miliknya Satria, maka ucapannya Satria itu menyelisihi apa yang terlihat. Kenapa? Karena yang terlihat HP ini saya yang miliki. Ya, maka itu maksudnya ucapannya penuduh itu menyelisihi apa yang terjadi di depan mata. Karena di depan mata barang itu dipegang orang lain gitu loh. Kemudian menuduh. Wal mudda' alaihi, dan yang tertuduh adalah man yuwafiku, orang yang sesuai qauluhu, ucapannya adh-dhahira, atau realita yang ada. Ya, realita yang ada. Syurutud da'wa, syarat dalam tuduhan. Syurutud da'wa sittatun, syarat tuduhan ada 6. Kaunuhu ma'lumatan, kaunuha ma'lumatan, dia diketahui apa tuduhannya, ghaliban ya secara umum. Wa kaunaha mulzimatan, dan dia
mulzimah, yaitu mengharuskan. Ya, mengharuskan. Makanya mengharuskan itu yang apa namanya? Sesuatu yang memang hak yang memang diambil oleh orang lain, ya, seperti itu. Wa qaulul mudda alaihi, dan si tertuduh itu muayyanan, ditentukan siapa yang tertuduh. Wa qaulu kullin minal mudda'i, dan setiap dari penuduh, wal mudda alaihi, dan yang tertuduh, ghairu harbiyyin, bukan kafir harbi. Ya, la amana lahu, ya, di situ, ya. Adalahnya. Jadi amana lahu. La amana lahu, yang tidak ada keamanan untuknya. Makanya dia tidak membuat hudnah, atau dia bukan kafir yang membuat perjanjian damai atau apa. Wa kaunuhuma mukallafaini, dan kedua penuduh dan tertuduh itu mukallaf. Maka belum balik atau orang gila tidak. Andamu munaqadati da'wa, dan tidak bertentangan tuduhan tersebut, ya. Ukhra laha, dengan tuduhan yang lainnya. Ya, maksudnya adalah misalkan pertama dia nuduh bahwasanya yang dipegang apa tanah ini, ya, tanah ini adalah gambarnya. Nah, ya, misalkan dia menuduhkan, misalkan saya tahu bahwasanya yang mencuri barangnya ini adalah, atau menuduh, ya, yang mencuri barang saya adalah fulan, misalkan mencuri HP saya dicuri. Kemudian dia menuduh yang mencuri HP saya adalah fulan. Kemudian habis itu dia ngomong, oh, yang mencuri HP saya tadi fulan yang lain, misalkan. Itu kan bertentangan, maka enggak boleh. Maka enggak dianggap tuduhannya. Wa idza sumi'at ad-da'wa, jika didengar tuduhan, fa in aqarral mudda'alaihi, ya, jika tertuduh menetapkan, ya, mengakui, au uqimat alaihi, atau ditegakkan atasnya bayyinatun, saksi, fadzaka, maka hal itu, maksudnya fadzaka, maksudnya ya sudah, ya, dikembalikan barangnya atau sesuatu itu. Wa illa, dan jika tidak, halafa alal bat, maka dia bersumpah alal bat itu dengan ucapan bahwasanya ya, dia adalah yang bla bla bla. Alal bat itu secara pasti dia bersumpah secara apa? Secara pasti. Demi Allah, dia memang, ya, yang melakukan ini dan ini, misalkan. Illa, kecuali fi nafyi fi'li ghairihi, untuk menafikan perbuatan selainnya, wa ghairi mamlukihi, dan selain yang dimilikinya, nafian mutlakan, dengan penafian yang mutlak. Fayukhayyaru, maka dia diberi pilihan, bainal bati, antara sumpah kepastian, wa nafil ilmi, atau hanya menafikan ketidaktahuan. Misalkan gini, saya bersumpah saya tidak tahu bahwasanya, saya tidak tahu, itu nafil ilmi. Kalau saya bersumpah memang dia yang mengambil, nah, itu namanya al-halif alal bat. Jadi dia membenarkan dan memastikan seperti itu. Baik. Fa innaka la jam berapa sih? 7 lebih. Ya. Jam 7 lebih. Mungkin ada yang azan dulu, nanti habis itu kita lanjutkan sedikit. Soalnya mungkin ditunggu orang. Enggak apa-apa, diadzani dulu aja. Siapa sih yang azan? Ayo.
Baik. Jadi maksudnya gini. Jadi wa idza sumi'atid da'wa fa in aqral mudda'a 'alaihi aw qimat 'alaihi bayyinatun fadzaka wa illa halla fa'ala al-bathi illa fi nafyi fi'lan ghairihi aw ghairi mamluki nafyan mutlaqan fa yukhayyaru bainal bathi wa nafyil 'ilmi. Jadi urutannya kan gini, urutannya kan ketika seorang penuduh itu menuduh, maka si tertuduh maka dia apa? Kalau tidak kan dia punya pilihan mengakui atau mengingkari, kan itu ya. Ya, mengakui atau apa? Atau mengingkari. Nah, kalau dia mengakui, maka ya sudah, jelas. Kalau dia si penuduh tadi membawa bukti, membawa saksi, ya sudah. Ya, kalau enggak seperti itu, maka gimana supaya dirinya terbebas dari tuduhan? Maka dia bersumpah dengan pasti. Demi Allah, bukan saya yang mengambilnya. Bukan saya yang membelinya, bukan saya yang mencurinya misalkan. Ya. Itu harus apa? Harus dengan menjazmkan saya bukan yang gini-gini atau yang. Kecuali kalau dalam masalah yang melakukan hal tersebut bukan dirinya. Ya. Ya, melakukan yang melakukan tersebut bukan dirinya. Misalkan yang melakukannya adalah hewannya. Misalkan ada orang menuduh sapi kambing kamu tadi yang makan tanaman saya misalkan. Maka dia dipilih, diberi pilihan. Fa yukhayyar bainal bat au nafil an. Dia ketika bersumpah boleh memilih. Dia menjazmkan, demi Allah bukan hewan saya yang memakannya. Atau dia nafil ilm. Demi Allah saya enggak tahu. Hewan saya makan. Saya enggak tahu. Maka dia cukup. Untuk kalau apa? Itu perbuatan selainnya. Kalau perbuatannya sendiri halus apa? Anal bat. Halus itu tadi menjazmkan. Fa'inna kala dan jika dia tidak mau bersumpah hakam al-hakimu maka hakim memberikan hukum binukulihi terhadap keengganannya terhadap sumpah warad dal yamin dan mengembalikan sumpah alal mudda'i kepada si penuduh. Fa'in halafa jika si penuduh bersumpah istahakko maka dia berhak mendapatkan yang tuduhannya tadi. Suratu da'wa gambaran tuduhan. Suratu da'wa sahiyah gambaran tuduhan yang benar. An yakula Zaidun Zaid mengatakan ad-da'i saya menuduh atau saya menuduh anni bahwasanya diriku astahiku berhak fi dhimmati amr pada diri amr hadza mi'ata fi dhimmati amr hadza gitu ya. Pada diri amr ini mi'ata dinar dia punya saya punya hak dari amr 100 dinar zahaban khalisan emas yang murni maskukan yang tercetak terbentuk sebagai uang sama nama bi'in sebagai bentuk apa harga dari jual beli halan ketika itu fi dhimmatihi pada dirinya walzamuhu dan mengharuskan dia taslimu dzalika ilayya untuk menyerahkan utang tersebut kepadaku wa ana mutalibun lahu dan saya meminta darinya bidzalika untuk hal tersebut wa huwa mumtani'un dan si Amr tadi menolak famurhu maka perintah dia ayyuhal hakim wahai hakim bitaslimihi ilayya untuk menyerahkan uang tersebut kepadaku. Suratu yaminit takmilah atau
takmilah ya. Gambaran suratu yamin ma'asyahidil musamma bi yamin at-takmilah. Gambaran sumpah diiringi dengan saksi yang dinamai ini adalah sumpah kesempurnaan atau sumpah penyempurna. An yakula Zaidun Zaid mengatakan ba'da syahadati syahidihi, setelah kesaksian saksinya, wa ta'dilihi, dan dia dihukumi adil, maka dia bersumpah, Zaid bersumpah, wallahi saya bersumpah, inna syahidi, sungguhnya saksiku la shadiqun, dia jujur, wa inni, dan sungguhnya aku mustahikun, berhak likadha, untuk hal ini, ala amrin, atas amr. Ya. Jadi kan kadang tadi ada dari sendi-sendi persaksian, kan dia cuma butuh satu saksi tapi juga butuh sumpah. Nah, saksinya bersumpah, dia bersaksi. Maka sudah. Terakhir suratu yaminil istidhar. Gambaran yamin istidhar. Suratu yamin istidhar. An yakula Zaidun Zaid mengatakan al-mudda'i sebagai penuduh 20 dinaran, 200 dinar, 20 dinar alaman. Sudah ada orangnya. Alaman la yu'abbir, atas orang yang tidak bisa mengungkapkan, an-nafsihi, atas dirinya sendiri, kasobi, seperti anak kecil, wal-ghaibi, dan apa namanya, orang yang tidak hadir, fauqa masafatil adwa, ya, lebih dari apa namanya, jarak yang jauh, ya, ba'dal bayinah, setelah adanya saksi, wa ta'diliha, dan saksinya adil, aw syahid wa ta'dilihi, atau satu saksi dan juga adilnya, au yamini takmilah, atau yamin takmilah tadi, wallahi demi Allah, innal isrina, sungguhnya 20 dinaran dinar thabitatun, tetap fi zimmati fulan, pada diri fulan, ilal an, hingga sekarang, wa innau, dan bahwasanya dia, yalzamuhu, mengharuskan dia, taslimuha, untuk menyerahkan uang tersebut, ilaya kepadaku, wa ini, dan sungguhnya aku la alamu, tidak mengetahui, fi syuhudi, pada saksi-saksiku ini, oh dihan, ada celaan. Baik, demikian. Insyaallah berikutnya majelis terakhir adalah al-aidku. Baik, wallahu taala alam, wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berikutnya yang besok